alumni STM KP Majalaya Angkatan 98 menggelar kegiatan reuni untuk membangun kembali kebersamaan. Kegiatan dilaksanakan di Rumah Makan Saung Palupuh Majalaya. Reuni ini digagas oleh Joni Sujana selaku Ketua Paguyuban Alumni STM KP Angkatan 98. Menurut Wakil Ketua Paguyuban Umar Basri, kegiatan reuni ini diikuti oleh 60 alumni yang datang dari berbagai daerah. Ia berharap dengan adanya kegiatan ini bisa menyambung tali silaturahmi antar alumni STM KP Angkatan 98. Kesehatan, ya. Semua organ hiji. Jalur dan kesehatan dipajang ieu sakalinya. Eta bukan mah eta ti abi mah sakali deui eta katurkeun luhur kasadayana anu tos tiasa nyepatkeun hadir dina pangulemna Abah Gatan. Mudah-mudahan atuh Abah Gatan teh cing aya dina kesehatan. Amin. Cing digampangkeun ngarizkina. Amin. Cing sukses. Acara dibuka oleh Heri Niswari dengan ucapan selamat datang dan ucapan terima kasih. Utamina mah sing sarehat sadayana. Amin. Katanya. Amun cek bahasa Indonesia mah semangat, ceriakan, jangan lupa bahagia. Ceriakan. Cekap kita sementara semuanya. Pesan dan pesan reuninya atuh mangrupikeun painten asar geus kagagas sebenarnya. Kurang seberapa tahun terkenal. Utamina mah nu tadi si sarehat sadayana eta nya. Panjang yusa urang teh tatang deui ka payuna. Amin. Sakitu paintenna cekapnya. Cekap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan reuni ini diselenggarakan setiap 2 tahun sekali. Kegiatan reuni ini diisi dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz Zena. Yati, salah satu alumni STM KP Angkatan 98, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh alumni yang sudah menyempatkan untuk hadir mengikuti kegiatan. Ya, senang banget bisa ketemu teman lama. Ya, udah lama. Berapa tahun gak ketemu? Sudah berapa tahun, Pak? 23 tahun. Ada 23 tahun. Kesan untuk rekan-rekan alumni 98 seperti apa, Teh? Semoga solid. Selalu tetap solid. Tindak lanjut dari kegiatan ini adalah memfasilitasi kegiatan BLK yang dikoordinir oleh Hermansyah Gray guna meningkatkan soft skill dan kemampuan. Dan acara ditutup dengan doa dan foto bersama. Dari Majalaya, Bandung, Cecep Andre, Tasik TV mengabarkan.